Toko onderdil dan bengkel motor Robin yang terletak di Jalan Ahmad Yani Caruban Kabupaten Madiun dilalap si jago merah pada Rabu sore, tanggal 12 Mei tahun 2021 menjelang berbuka puasa. Mobil pemadam kebakaran Pemkab dan Kota Madiun dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung saat kejadian tidak ada korban jiwa. Karena toko Robin Motor dalam keadaan kosong, karyawan sudah pulang dan pemilik pun tidak berada di tempat. Cek ben sak menit siro lu. Berangkatnya di Yeah.
Jangan lupa komen, like, dan subscribe.